sana diledakkan di lapangan beta beji ini untuk menghindari bahaya yang lebih luas dan melayakan orang banyak. Saat ditemukan kondisinya gimana dan granat ini? Jadi saat ditemukan granat ini masih aktif, masih bagus. Awalnya itu bapak mencari rongsok keliling gitu di tempat-tempat ya pinggir-pinggir jalan lah. Ya sepanjang jalan itu ya pinggir-pinggir mencari. Nah, kebetulan kemarin belum dibongkar disak itu. Kan kadang yang bongkar kan saya, kadang yang milih-milih kayak bahasanya besi, plastik gitu, kayak pilah-pilah gitu. Nah, terus enggak taunya kok ada benda besi itu, besi bulat kok kayak granat.